biasa diam-diam, Kak Hendra tidak main-main. Bagaimana yang bagus-bagus? Bang, ini tadi dimulai dengan ukuran berapa supaya mengingatkan kembali? Dari sini dari 15 cm. 15 cm. Sampai rata-rata 20 cm. 20 cm. Rata-rata 20 cm. Ada bulatnya kan? Cakep. Dan dari 15, 20 harganya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kenebak 17. Kembali lagi bersama kami di blog kami, channel Keluarga Kenebak 17, liputan seputar ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kenebak 17. Kali ini menyambangi pasar ikan hias ke Empang. Ada yang berbeda, di mana hari ini pagi-pagi sudah meliput teman-teman. Ada sesuatu yang mungkin kali ini ingin dilihat langsung, karena ada beberapa ikan koi yang dibawa oleh Kang Hendra. Bagus-bagus teman-teman. Nah, kali ini kita lihat teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, atau teman-teman yang berkenan tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lihat ikan yang dibawa oleh Kang Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama channel Keluarga Kaya Dapak. Bagaimana pengalamannya Kang setelah diliput? Alhamdulillah saya ini apa? Ada perubahan ya. Nah, perubahan ya. Kali ini Kang masih terus saya himbau atau berkenan untuk mengimbaukan ya Kang. Ya. Semoga ada beberapa teman dan sahabat channel Keluarga Kenebak 17 yang ingin berpartisipasi berbagi rezekinya untuk pembangunan musola di daerah Kampung Papisangan RT5 RW2 Desa Tanggil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Nah, Kang Hendra sebagai wakil bendahara. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai terlihat dan di status Kang Hendra saya lihat sudah mulai persiapan pengecoran. Nah, pengecoran ya Kang. Ya. Nah, nanti Kang videonya kirimkan ke channel untuk melengkapi. Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang berniat bersedekah untuk membangun rumah Allah di jalan Cidahu khususnya di Kampung Papisangan Desa Tanggil ya Kang. RT5 RW2 Desa Tanggil. Nah, demikian teman-teman. Ini di luar pembangunan musala ada yang dikhususkan Kang, yaitu melihat langsung ikan koi yang dibawa Kang Hendra. Mana ikannya Kang? Nah, teman-teman, ini ikan koi tancol sangke. Ih, teman-teman maaf Kang. Ya, ini tancol sangke. Ikan jarang. Ini benar-benar tancol sangke teman-teman. Karena memang bulatnya sudah terlihat nih, teman-teman. Bukan kepingan. Ini tanjo sanke jinrin dan tanjo sanke yang tidak jinrin. Iya. Kang, ini dapat di mana, Kang? Ya, lagi kebetulan, Pak Ji. Lagi kebetulan. Nah, teman-teman, lihat teman-teman, ini bulatnya. Wih, suara biri, Kang. Masih original ya. Masih original. Spektakuler. Kating-kating. Harganya berapa, Kang? Itu paling 2,5 dapat 2,5 ikan yang langka ini kan jarang-jarang bulatnya ini bukan katingan teman-teman kan, ya original. Kalau dikasih pakan lebih merah nantinya kan ya. Nah ukurannya di sini ada 25 kan ya 22 25 27 lah 25 27 teman-teman ini jelas-jelas teman-teman tanjo sanke 25 27 jinrin dan tanjo sanke yang tidak jinrin sudah bulat teman-teman khususnya yang tidak jinrin ini kelihatan wih teman-teman yang suka dengan mengkoleksi ikan koi jenis tanco, tanco sanke, logo bendera Jepang. Langsung teman-teman ke sini. Nah, yang berikutnya Kang, ini yang jenisnya ogon, lebih gede Kang. Ogon. Ada ogon ya Kang? Iya, ogon, ogon. Bukan jenis apa maksudnya ini yang panjang, layer, layer, es layer. Ih, tapi ini gede-gede Kang ini ada sanke Kang. Ya. Sanke ini kurang berapa Kang? Tuh rata-rata 35-37 sentian lah. 35-37 sudah proporsional tubuhnya ya, sudah. Wih, ini kalau masuk kolam
sekarang mantap, mantap teman-teman. Ini berapa Kang, ngomong-ngomong harganya Kang? Itu kisaran 500. Dapat 2 ekor? 2 ekor ya. Asal dari? Sukabumi. Bandol seperti mesin Honda? Iya. Tangguh? Iya. Di kolam? Bisa meliuk-liuk? Iya. Bubai Keboy yang khususnya Slayer ya kan? Slayer ya. Ini Slayernya Slayer yang tidak full ya? Iya, semi. Semi. Nah, ya. Tapi sudah terlihat dari sirip ya kan? Iya. Dari sirip, kalau bukan Slayer, siripnya beda kan? Iya. Ini semi Slayer, tapi ukurannya 37 cm, ya. Meter up, 30 cm up. Ya. Harganya kan? 500 ribu ya kan? Iya. Dapat 2 ekor ya? Iya. Mantap teman-teman. Yang berikutnya Kang, tadi yang ada paketan, ya. Paketan. Ini ukurannya berapa Kang? Ini rata-rata 25 cm. 25 cm? Sudah jelas nih Kang. Wih, paketan Shiro Beko, Sanke. Dan jenisnya ada kohakunya Kang? Kohakunya ada. Nah, ini akan pisahkan yang sudah dipilih ya Kang? Iya, asal paket. Asal dari? Dengan ukuran? Rata-rata 25 cm. Nah teman-teman, ini 25 cm ini jarang untuk jenis-jenis yang jinrin. Iya. Kalaupun ada, biasa Kang Hendra tidak mengeluarkan di paketan begini ya kan? Iya. Ini masih ukurannya untuk layak dibesarkan ya kan? Iya. Nah, berapa Kang kira-kira untuk satu paket ini? Ekor ini, per ekor atau nanti satuan atau nanti dijual per paket? Satuan bisa, ya. Paket bisa ya. Kalau per paket dulu Kang? Kalau per paket ini bisa murah, bisa 3,5. 3,5? Kalau satuan bisa 60. Wih, sama teman. 75 ya. 60 ribuan yeah. per ekornya kalau satuan, yeah. tapi kalau per paket sama dengan? Bisa 3,5 yeah. dengan jumlah ikan koi? 7 ekor 7 ekor, nah ekor. Teman-teman perlu diingat kembali nomor Kang Hendra di 0878-2077-6777 yeah. Nah teman-teman agar bisa menghubungi Kang Hendra, nomornya nanti saya simpan di tayangan dan juga di deskripsi ya Kang? Iya yeah. Nah pokoknya Kang, di channel keluarga Bak 17 menjalin keakraban, terjadi silaturahim ya kan? Iya. Banyak yang jadi kenal ya kan? Iya. Banyak yang saling menginfokan ya kan? Iya. Kang Hendra, ada telepon nomor sekian. Nah, saya tanya setelah lihat YouTube ya kan? Iya. Nah, jadi ready kirim juga kan? Iya. Nah, khususnya Jabodetabek ya kan? Iya. Nah, mantap, mantap. Seperti itu. Yang berikutnya Kang, saya pengen lihat yang lainnya kan? Nah, teman-teman, saya akan lihat yang lainnya. Di mana kali ini Kang Hendra? Ini juga paketan ya, Kang? Iya. Wih, sini ukurannya loh. Cuma seperti beda ya. Agak kecil, ini rata-rata 23 cm. Tapi ini lebih terlihat ya, Kang? Yeah. Motifnya mantap-mantap, Kang. Asal dari Sukabumi sebenarnya, Kang? Iya, Sukabumi. Nah, teman-teman, ini adalah ikan koi asal Sukabumi dengan jumlah berapa ekor, Kang? Iya, 10 ekor. 10 ekor. Nah, teman-teman, 10 ekor ini dengan harga berapa, Kang? Ini harga kisaran 400. 400, ukurannya ya. 22 ada kan? Ini 23. 23, 23 cm. Ya. Ada 10 ekor? 10 ekoran ya. 10 ekor ada ini? Ya, 10 ekor. 10 ekor? Ya. Tapi berapa Kang untuk ditawarkan? 400. Baik. 400? Ya, 400. Nah, teman-teman, harganya 400, ukurannya 23 cm up. Ya. Dan kalau nanti ada pembeli yang ingin menawar, berapa Kang? Dari bonus ikan ya. Bonus ikan. Harga 400 ya. Tapi dapat bonus ikan. Ikan bonusnya di sini. Nah, ini ambil. 10 ekor ya Kang? 10 ekor. Nah, ini yang berikutnya Kang. Ini yang keceran nih. Ini keceran? Ya. Nah, ini teman-teman. Ini memang ikan koi asal dari Sukabumi. Iya. Yang kalau dirawat di tambah pakan akan lebih cepat lagi ya Kang? Iya. Lebih cerah warnanya Kang? Cerahnya dari 15 sampai 20 cm rata-rata. Ini ada kohaku ya Kang? Ya, kohakunya sudah ngebentuk nih Kang. Step-stepnya nih Kang. Wih, terus yang mana lagi Kang? Ada jenis yang sanke kan? Sanke kan? Jinrin ya. Nah, teman-teman, ini sanke jinrin. Ya. Luar biasa Kang Hendra menampilkan sanke jinrin. Luar ya. Yang berikutnya, wih, ini sudah mulai bareng-bareng. Teman-teman, sudah mulai bareng. RNG-nya. RNG. Sudah mulai kubai kemoy kan? Bubai Keboy, Shiro Beko Kang? Ada Shiro Beko Jinrin Kang? Shiro Beko Jinrin. Ini yang mulut ini apa Kang? Ini tanjolnya kecil. Seandainya besar Kang? Mulut sekali teman-teman. Ini mulut sekali. Besar saya. Bukan katingan, mulut sekali Kang? Ya. Ini langka Kang? Langka. Harganya berapa Kang?
Ini rata-rata dari 20.000 sampai 35.000-an. Nah, 20.000 sampai 35.000-an ya, Kang? Ukuran bervariasi, Kang. Ukuran bervariasi, Kang? Ya, nggak rata. Nah, teman-teman, ukuran bervariasi, tidak rata. Harga dimulai dengan 20 sampai 35. 20 sampai 35? Iya, 35.000, ya. Mantap, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Ini teman-teman ukuran ikan koi-nya bervariasi ya, dari 15 sampai 20 sentian, 15 sampai 20. Namun harganya yang kita nih teman-teman yang teman-teman. Jangan tanya kembali nih kalau hobi sejati biasanya cari-cari yang antik polanya, ya, betul kan? Ya. Ini diam-diam akhirnya simpan. Siapa cepat dia dapat. Ya. Nah, luar biasa diam-diam. Kang Hendra tidak main-main. Bagus-bagus yang bagus-bagus. Kang, ini tadi dimulai dengan ukuran berapa supaya mengingatkan kembali? Ini dari sini dari 15 cm. 15 cm. Sampai rata-rata 20 cm. 20 cm. Rata-rata 20 cm. Ada bulatnya, Kang. Cakep. Dan dari 15-20 ya, harganya, Kang? Harganya dari 15 ini kisaran ya 20.000. 20.000 karena terpilih, Kang. Ya, sampai ini udah ukuran 20 ke atas, 20 ke atas. Kisaran 30-35. 30-35. Ya, nah, tergantung kualitas milih ya. Ya, sama kualitas ikannya juga. 30-35 ya seperti tadi. Paling murah 20.000-an. Ya. Ada ya, Kang? Ya, ada. Nah, sampai dengan yang 30 ya. 5.000-an. Ya, ada ya, Kang? Ada. Nah, tapi yang tadi, Kang, 20.000 ya, Kang, ada ya. Yang bulat-bulat tadi, Kang? Iya. Ini kira-kira 20.000 apa berapa, Kang? Yang panco yang bulat ini, Kang, kecil antik. Oh, ini. Lima ukuran kisaran 20.000. 20.000. Ya, harganya 20.000 saja. Ya. Kang, pisahkan, Kang. Antik, Kang, jangan sampai diam sendiri, Kang. Ini kelangkaan, teman-teman. Jadi dipisahkan. Nah, dipisahkan kenapa, Kang? Bulatnya udah bulat. Udah bulat. Bukan masalah gede-kecilnya, nanti kalau udah gede, Kang, itu bulatnya ngikutin, Kang. Ya. Harus sabar untuk memeliharanya ya, Kang. Ya. Nah, ini tadi sudah dibuka, 15.000, 20.000, sampai dengan 35.000. Jangan tanya kembali, info langsung ke Kak Hendra. Itu ya, Kang? Iya. Nah, gitu, Kang. Yang berikutnya, Kang, ini luar biasa juga, Kang. Murper. Nah, murah meriah, tapi ikannya tidak kaleng-kaleng ya, Kang? Kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Murmur. Nah, berapa, Kang? Ini ada platinum. Kemarin ada nanya platinum. Ini platinum, Kang. Platinumnya ada. Terus ada waku. Ada ariwake. Ada sangke. Ada susu. Dan ada jenis apa nih, Kang? Kabuto? Ya, jenis. Mana, Kang? Jenis. Kabuto-nya kabuto nih. Nah, teman-teman, ini ada kabuto. Ya, kabuto. Nah, Kang, harganya berapa, Kang? Kasih yang harga spesial, Kang, buat teman-teman, Kang. Ini rata-rata nih paling gede 20.000-an. Paling gede 20.000-an? Ya. Dan paling kecil? 10-15.000. Teman-teman, dimulai 10.000, 15.000 sampai 20.000. Tapi teman-teman masih bisa nego. Datang ke sini ya, Kang. Nomor Kang Hendra dicantumkan, sudah ada di tayangan. Silahkan teman-teman kontak. Yang berikutnya, Kang, ada lagi, Kang. Sepertinya selesai. Yang ini stok, Kang. Stok buat tekecer. Nah, teman-teman, ini Kang Hendra punya stok. Jadi, kapan waktu mau ke Bogor, ciriin dulu, kasih dulu semangat pemanasan. Kirim fotonya screenshot ya, Kang. Nah, ini yang di video. Nah, nanti screenshot lalu infokan ke Kang Hendra. Barangkali ada yang dipilih ya, Kang. Nah, minta dipilihkan boleh ya, Kang. Biasanya ke Kang Hendra bukan minta dipilihkan ya. Kang, pilihkan yang anu katanya, kan, jadi saya yang bagus. Nanti Kang Hendra pilihkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah ikan koi stok yang dijual Kang Hendra. Dengan ukuran berapa, Kang? Rata 15 cm. Rata 15 cm. Ini harganya berapa, Kang? Kisaran itu paling 15.000-an. 15.000-an. Tuh, kan. Masih ada ikan 15.000-an dengan ukuran di atas 15 cm ya. Ada yang 16, 17 ya, Kang? Tapi 15.000 ya, kan? Mantap, teman-teman. Masih ada yang bulat juga tuh, Kang. Ada yang bulatnya juga, Kang. Teman-teman. Luar biasa kali ini. Nah, sementara ini, Kang, informasi saja, Kang. Sudah mulai banyak yang beli tuh, Kang. Kang, hari ini pun sedang bidik, digemari oleh kalangan, mau laki perempuan atau pria dan wanita.
juga anak-anak, dewasa, membeli ikan koi, dipakai ikan hias koi, terbang. Kang, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton, Kang. Nah, buat teman-teman yang menonton, teman-teman yang menonton, terima kasih banyak atas waktunya. Dan yang berkenan bersedia untuk bersedekah pembangunan musala atau masjid, ya kan, di Kampung Papisangan, Desa Tangkil, RT 5, RW 2. Nah, kontak Kang Hendra, ya kan? Betul, ya kan? Nah, sebagai wakil benar, ya kan? Hatur nuhun, Kang, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman sehat dan juga bertambah terus rezekinya, ya kan? Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hatur nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di Pasar Ikan Hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.